Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan leader sinergi Bapak Samhari LX 73738464 Kebetulan ini saya berada di area persawahan milik Pak Yai atau Lora di daerah Jenggawah Kebetulan tanggal 27 Juni ini 2021 ini pengaplikasian pupuk organik super aktif eco farming. Yang ketiga dari lahan. Alhamdulillah. Ini yang eh, waktu umur 14 HST. Teman-teman ya. Pertumbuhan anakan yang pakai kimia ini tumbuh juga. Ini selisih satu minggu dengan punya Lora yang di sebelah kiri. Jumlah anakannya, masya Allah, alhamdulillah, lewat wasilah eco farming, pertumbuhan anakan punya Lora ini sudah saya hitung. Itu mencapai ada yang 23, 25, dan 27 anakan. Masih umur 28 HST. Sedangkan yang pakai kimia rata-rata tadi saya hitung masih di bawah angka 20 yang likuran sedikit sekali dan ini eh, yang umur satu bulan lebih dulu punya petani juga sini yang pakai kimia Alhamdulillah ini perbedaannya tidak terlalu jauh lagi dengan punya lora Alhamdulillah Pertumbuhan anakannya luar biasa, luar biasa, Bapak ya, sudah saya hitung tadi, ya, dua tiga dua lima ada yang dua tujuh luar biasa. Sedangkan yang pakai pupuk kimia di sebelah kanan saya, perkembangannya tidak begitu signifikan kalau dibanding dengan eco farming. Bismillah, alhamdulillah. Semoga lewat wasilah pupuk organik super aktif Eco farming ini eh, hasil panennya melimpah bisa 2 sampai 3 kali lipat. Amin amin. Sekian dulu dari saya informasinya eh, Eco farming. Lahan subur, petani makmur, Ku berkah nuriba. Tunggu testimoni berikutnya di umur 42 HST dan kebetulan itu lora itu yang ada di gubuk Pak Yai yang ada di gubuk nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.